Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Bob YP. Jika anda baru ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk notifikasi terkini. Alright. So, hari ini saya nak bagi tahu yang baju tim Bob YP Bonyo yang pada yang dah pre-order. Alhamdulillah, hari ini kilang kata diorang dah boleh sambung balik kerja yang dah tertunda tu. Jadi, pada sesiapa yang masih berminat nak beli baju tim Bob YP Bonyo, boleh hubungi Din Soya segera sekarang. Pasal dalam masa sehari dua ni, kami masih lagi boleh mengambil tembahan. Selepas tu, dah tak boleh dah. Okay? So, ni kita last minute punya, okay? Hari ni aktiviti saya nak pergi beli ubat di Sunway Velocity. So, dalam masa yang sama, saya nak beli barang kasut saya. Saya nak hantar kereta cuci. Saya nak beli barang dapur sikit. So, hari ni kira antara hari yang pertama saya nak pergi Sunway Velo. Pasal nak pergi farmasi, saya dah hantar kereta pergi cuci. Dah 2-3 bulan tak cuci, nak hantar dekat Car International. Dan Din Soya hari ni pun dia half day. Pasal hari ni dia pergi vaksin dos kedua. So, jangan lupa guys, kalau boleh cepat-cepat daftar dekat Mas Sejahtera tu. Ambil vaksin, kita jaga kita, kita jaga semua. Okay, so pada yang berminat baju tim Bob YP Bonyo, call Din Soya cepat-cepat, back in cepat-cepat, baju insyaAllah siap awal bulan 9. Sesiapa yang nak tempah nombor plate, masih lagi boleh, hari-hari kita orang ada buat. So, okeylah, kita naik kereta, kita ke Sunway Velocity. Alright, jom. Okay guys, so sekarang ni dalam kereta, on the way ke Sunway Velocity. Saya ada teringat yang saya ada order kabel yang untuk pasang di bateri tau. Kan saya pakai C-Tech motorcycle dan car charger tu kan, supaya saya tak payah nak pakai clip-clip lagi dah. Dia datang, dia terus ikat, terus dua skru dekat bateri, dia keluar satu soket. Kita tinggal cucuk soket je. Saya ingat nak order untuk semua motor saya itu hari. Tapi itulah, kita tengok harga dia. Nak tahu, link ada di bawah kat mana nak beli. Pasal benda tu bagi saya memanglah tak perlu pun, tak apa, tapi macam leceh lah tiap kali nak bawa klip. Kadang-kadang klip tertinggal kat sana, tertinggal kat sini. Kadang-kadang kita nak tinggalkan terus motor tu, pasal kadang bateri bawa motor kan. Jadi nak tutup motor tu kadang susah, nak tutup seat. So kalau kata ada wire tu, kita just boleh selit je dekat tepi-tepi mana dia keluar sikit, kita cocok. Alright, so jom kita settle dulu kerja hari ni, dan kita sambung apa lagi yang saya nak buat hari ni. Jom. Okay guys, dah sampai Car International. 3 bulan tak cuci kereta. Hari ni baru cuci. Cuba kalau motor, tak boleh. Kereta tak apa, VIP. So, saya orang first. So, lebih kurang dalam setengah jam lah. Siap. So, saya nak pergi beli yang lapik dalam hush puppy saya. Lepas tu nak beli barang dapur sikit, nak pergi farmasi. And then kita balik lah. And then nak pergi ambil benda yang charging tu. Alright, jom. Panas. Okay, kereta dah bersih lah. Berseri-seri. Terima kasih berada dekat Car International. Banyak kedai buka tapi barang tak ada. So, kita tunggu next month je lah. Saya apa benda pun tak ada beli tu saya. Habis duit kat barang dapur je. Ha, ni saya punya sendiri. Alright. So, jom lah. Kita balik ke studio. Okay guys, so sekarang ni dah sampai di studio. Hari hujan, apa kan daya, kereta dah cuci, hujan. Tak cuci kereta, tak hujan. Tapi yang penting dalam lah, dalam dah kotor teruk lah, dah macam kereta apa, dah macam reban, penuh dengan pasir. So, first round dah diorang dah cuci, dah vacuum. So, saya sendiri nanti pun akan vacuum sendiri. Pasal dah tak banyak lah, tinggal mana-mana diorang terlepas je kan. So, yang eyelet tu dah sampai, yang clip untuk C-Tech tu kan. Bagi yang tak tahu, ini adalah charger yang saya kata ni. Untuk kereta boleh, untuk motor boleh. Ini dulu saya beli masa saya tengah nak charging kereta City, kereta Saga, kereta Attrack, kereta CRX. So inilah dia. So ni terus pakai hari-hari, saya ganti-ganti motor. Okay, so biasanya saya pasang yang dia punya adapter betul dia, saya pasang dekat tracer. So dekat motor-motor lain, saya kena pasang ni. So nak kena pasang ni. So untuk kali ni, saya nak pasang yang ni. Yang ni dia boleh terus pasang dekat bateri motor. And then kita pakai
soket dia yang kat bawah ni yang macam ni. Nanti terus cocok je, so tak payahlah nak pakai yang dongle clamp merah dan hitam ni. So saya boleh cocok je, motor tengah low handle pun saya boleh charge. So yang ini untuk motor-motor kapcai yang kecil banyak. Okey. Ini saya beli untuk saya punya Harley. Harley dia punya soket dia nama Pigtail. Saya pun ada charger Harley tapi takut, yalah, takut charger tu rosak agak apa ke. So saya ada backup. So C-Tech ni antara charger yang terbaik di dunia, okey. Saya tak dibayar oleh C-Tech tapi itulah hakikatnya, dia orang ni macam the GoPro of charger lah lebih kurang. Ataupun the Ferrari of charger. Alright, so saya rasa video yang nak pasang benda ni nanti kita sambung dekat video Den Soya nanti. So kalau kata berminat nak beli charger ke, nak beli apa ke, nak beli iLED ke, link ada di bawah, link Shopee kat mana saya beli. Alright, saya rasa orang rumah saya pun nak marah dah pasal table saya ni macam bersepah. Dia kata kenapa table bersepah kan, tapi yalah, ini table kerja sebenarnya, bukan table untuk shooting. Ha ni nampak eh, ada lagi tau, bukan satu je. Ni semua motor Zia pun nak pasang lah kalau boleh. Alang-alang dah ada kan. Alright. Sampai di sini saja video. Sehingga kita berjumpa di episode yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa kalau kata anda berminat nak beli baju Teamboard YP Borneo, call Den Soya segera. Alright. Assalamualaikum.